Betul, betul, betul. Suka banget. Romantis gitu. Stop dulu. Rasanya. Oh. Mampus. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di sini. Zailan Lover. Mana nih kita berkumpul? Karena ada yang baru nih. Ada yang baru nih. Gitu ya, narasinya. Iya kan? Ada yang baru nih. Ternyata Zain Lamaula ada remake lagu dari Kak Adibal. Yes. Yang ciptakannya Cukuplah Cinta itu yang aku menanti. Kayaknya kabar darimu kapan bertemu. Iya kan, kalau Cukuplah Cinta itu kan ya. Benar kan? Yes, sepertinya. Tapi apakah ini lagu itu yang dinyanyikan? Bisa jadi juga lagu yang lain karena kita belum dengar. Kita baru lihat judulnya doang ya, Cukuplah Cinta. Jadi kita langsung menyimpulkan. Yes, betul. Oh, berarti ini remake atau recycle ulang gitu lagunya Cukuplah Cinta. Betul. Kita belum dengar. Kayaknya lagu baru, tapi judulnya Cukuplah Cinta juga. Iya, gitu. Kan bisa jadi kayak gitu kan, kadang-kadang kan. Ya. Yaudah, yuk langsung aja yuk. Zailan, Zainul dan Mulan, Cukuplah Cinta. Musiknya aku suka sekali. Betul, suka banget. Romantis ya. Heeh. Musik. Stop dulu. Rasanya. Saya nampol. Ya, nampol. Romantisnya dapat banget. Musiknya romantisnya dapat banget. Bener. Dengan ciri khasnya Wulan, iya, rambut gitu ya kan. Oh dulu kan ya. Pernah diri Cepi sama Paul ya. Dan itu nempel banget sih. Tapi ini benar-benar ke aku kayak dulu Paul, new, gitu. Paul nyanyi kayak gimana ya. Iya bener. Cepi nyanyi kayak gimana ya, beneran lo asli lo. Ini benar-benar kayak benar-benar yang baru gitu, yang kita dengerin. Udah yang aku ngerti tuh yang Zainul kayak gini, Wulan kayak gini nyanyinya. Cukuplah. Tapi emang tepat sih dicekuin bagian itu. Iya benar. Kan awalnya kan tan musiknya kan juga ada singkup-singkupnya kan, bikin harus nyanyi harus pakai staccato kan. Datanglah sayang, padamu sayang. Terus Wulan kan lebih dangdut lagi dicekuinnya sama Wulan. Aduh, harmoninya. Oh,
Apakah kalian merasakan yang sama di part Oh Kekasihku? Itu enak banget rasanya. Oh, ketemu aja. Ini syutingnya di mana ya? Tempatnya sama gak sih sama mereka syuting lagu itu? Iya, syutingnya sama gak sih sama apa dulu? Permaisuri... Iya, Permaisuri Cinta. Cinta. Lokasinya ya, lokasi ya. Sumpah sih ini aku udah merasakan cintanya benar-benar berasa banget. Benar-benar ini tuh bikin aku senyum itu. Yes. Cintanya tuh berasa, romantisnya dapet banget. Aduh, Mulan. Sumpah, Bulan lembut banget dan aduh benar-benar kayak merayu gitu ya. Aduh enak banget sumpah. Kira-kira nanti bagian ini cukuplah cinta. Yes. Suaranya Wulan enak banget. Aduh, meleleh. Suara indah pemberian Tuhan. Yes, benar-benar ini vibes-nya benar-benar bikin meleleh dan romantisnya dapat banget gila. Tiba-tiba ada Gazang di situ. Cakep. Mengagetkan. Bener-bener bernyanyi dengan cara mereka banget ini. Akhirnya. Gak ngekor siapapun. Asli. Tadi itu part improve-nya enak banget, makin tambah enak loh. Asik. Ayy. Oh. Ulang. Ini jujur li ya
denger ini sambil merem rasanya makin enak banget loh. Bener-bener mereka di referen ini berbicara. Iya. Mampus. Ya, gila. Tolong bagian ini tolong. Gila. Akrobat mereka. Wow. Gak main ke atas sih. Iya. Zainul mainnya ke bawah. Iya. Tapi endol. Yes. Ulan yes, gak main ke bawah tadi kan. Endol. Beneran endol. Makin ke belakang makin enak. Oh, aku bisa ngiru ini. Enak banget. Aduh. Stop dulu. Aduh, gila ini. Aduh. Vibesnya tuh romantis gitu ya kan. Ini kan lagu udah kayak nempel banget ya, Selfie sama Paul. Paul waktu itu ya. Dan mereka ngebawain dengan versi mereka dan kayak ini lagu baru gitu rasanya. Rasanya kayak baru pertama kali denger yeah. Gitu. Jadi sampai dan aku bilang ya, aku sampai lupa versinya Paul sama Cepi seperti apa nyanyinya gitu kan. Padahal kan tau sendiri kan itu fenomenal banget waktu zaman Selfie sama Paul nyanyi ini benar fenomenal banget. Aku yakin kalian juga nggak memungkiri itu kan. Dan resiko banget buat mereka berdua nih Zailan Zain bawain lagu yang udah kayak nempel banget karakternya gitu. Nempel banget sama penyanyi sebelumnya gitu kan. Tapi ini aku sukanya Zain sama Wulan tuh nyanyi dengan cara mereka dan nggak ngekor gitu loh. Bener. Nggak ngekor Faul, nggak ngekor Cepi cara bernyanyinya. Zen jadi diri dia sendiri, Zainul jadi diri dia sendiri, Wulan jadi diri dia sendiri gitu. Ya tadi aku nggak sampai lupa aku bilangin Faul sama Cepi gimana waktu itu nyanyiinnya. Itu berhasil mereka keluar. Berhasil sih, aku bilang sih ini berhasil sih. Faul dan Selfie gitu ya. Kan, I love it. Kliknya sederhana, ya kan? Kliknya sederhana, cuma di situ-situ aja. Tapi kayak kita terhipnotis gitu sama suaranya. Dari awal. Dari pertama aja tuh kayak aduh gila ini rasanya enak banget. Sampai makin ke belakang tadi, jujur nih. Yes. Makin ke belakang tadi benar-benar kayak makin mereka enggak teriak-teriak tapi kita yang dengernya tuh iya, benar-benar. Ini kita tunggu buat live serunya. Gimana ya? Iya kalau iya habis ini ada live serunya lagu ini tolong kalian tag kita. Tolong komen di bawah ya. Yang ini ya. Oke. Subrek dulu. Launchingnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Ya, libatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.